Stadium Nasional Bukit Jalil ditutup bagi kerja baik pulih bermula hari ini. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Menurut beliau, proses baik pulih harus dipercepatkan dan tidak boleh ditangguhkan lagi. Pihaknya memandang serius terhadap isu kualiti padang serta fasiliti Stadium Nasional Bukit Jalil dan tidak boleh terus memperjudikan maruah negara dengan melenggahkan lagi tindakan yang sewajarnya. Tegas beliau, isu kualiti padang serta fasilitinya adalah isu legasi yang harus ditangani secara pantas dan tuntas.